Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin berbagi sebuah tutorial, yaitu cara menyembunyikan kontak yang ada di WhatsApp. Oke, langsung saja ke caranya. Kita langsung buka aplikasi WhatsApp. Di sini saya akan kasih contoh, saya akan menyembunyikan satu buah kontak yang saya kasih nama Dani. Oke, di sini langkah yang pertama kita klik di bagian titik 3 di pojok kanan atas, kemudian klik di bagian lihat kontak, kemudian klik di bagian titik 3 di pojok kanan atas, kemudian pilih di bagian edit. Oke. Dan untuk menyembunyikan kontak tersebut, di sini kita bisa menambahkan angka 0. Bisa dilihat yang tadi ujungnya nomor ini adalah 532. Di sini kalau kita ingin menyembunyikannya, kita pilih saja atau kita tambahkan aja angka 0 di belakang seperti ini. Kemudian kita klik OK. Ini gunanya apa? Ini gunanya agar saat kita masuk kembali ke aplikasi WhatsApp, otomatis bisa dilihat nama Dani tersebut sudah tidak nampak lagi. Yang ada cuma nomor sama percakapannya. Nah, langkah selanjutnya, jika kita ingin menerima chat WhatsApp dari dia, maka untuk sementara kita bisa memblokir dulu nomor ini. Kita klik, kemudian kita klik titik 3, kemudian klik lainnya, kemudian kita blokir. Langkah selanjutnya, kita tinggal menghapus chat WhatsApp dari nomor ini. Nah, setelah seperti ini, yang jadi pertanyaan, kemudian gimana jika kita ingin mengembalikan kontak tersebut? Caranya sangat mudah banget. Kita keluar dulu dari aplikasi WhatsApp, kemudian kita masuk ke bagian daftar kontak di telepon kita. Kemudian kita cari yang namanya Dani. Oke, langkah selanjutnya, di sini kita klik di bagian ubah kontak. Kemudian di sini angka 0 yang tadi kita tambahkan kita hapus lagi. Kemudian klik centang atau simpan. Oke, maka sekarang kontak sudah disimpan dan otomatis kontak Dani ini sudah kembali lagi. Coba kita buka aplikasi WhatsApp. Oke, ini dia kontak yang tadi kita hapus sudah kembali lagi. Oke, jadi itulah caranya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.